Sebenarnya jam 6 ya. Aduh, dia yang beli itu dari jam 6. Let's go bro. Anjir, tidur di lukisan barunya Panturas, brother. Anjing, mobil anyar euy sih euy. Madap-madap euy. Guys, madap. Ya, mobil anyar nya madap ge anjir. Sukses dis mana di Panturas dis? Dis, sukses mana di Panturas? Panturas 4 tahun, nabung kecil. Sedap euy. Ini lagi kerja sih, tolongan. Tolongan ya saya. Panggung selatur ya bos? Panggung selatur. Lumayan nama sih jedanya ya, kayak sila-sila ini tinggian. Padahal cuma baru berapa minggu tuh dari beres tutup. Lumayan. Dari akhir Januari ya. Biasa berpemilu. Biasa, ya. Pagi-pagi sekarang jam berapa nih, jam 6 47 sih anji di anak jam genap anji. Tuh biasa weh. Biasa weh ya. Ayo udah nih Ayo telepon si babang. Mobil di mana? Iya guys nepi dah. Si ayo buru masuk ya cucuk. Si Anjur sekarang ya, si Anjur. Anjur, kita lewat Progop dan lewat Puncak. Kayaknya rada padat nih ininya, soalnya gak ada istirahat sama sekali. Jadi semoga survive. Panggungnya jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Beres oncek langsung manggung. Jadi gitu. Baik, tegawai 2 kali baik. Jam 2 ya. Jam 1 sekian kok pokoknya. Ini mirip sih, cuma yang si jauh. Bos, kunci mobil ditinggal bos. Iya. Bisa dengan berapa? Belakang aja. Sila di mana tengah vlog bro? Udah lama nggak ben-benan. Bekerja terus. Di depan laptop terus. Kerja. Libur berapa lama? Desember ya terakhirnya. Bulan. Desember terakhir. Dua bulan. Februari ya. Ayat. Tur nggak ikut atau nggak aja. Pengen ikut lah, tur seru, banyak kejadian-kejadian. Aslinya, memang pasti selalu ada kejadian-kejadian di semua tur kan. Ya aing tidak menyangka aing melewatkan tur tahun ini anjing. Aing menjadi akeo yang tahun kemarin. Selalu FOMO. Tapi lebih seru tahun ini. Itu di tas Adidas mana? Woi, itu di Adidas mana tuh? Tahun ini lebih seru, kendaraan lebih bagus anjing. Cai makan bus nulut. Tapi lebih loba di mana? Dari kota pertama. Apa sih?
geram. Asli kita ngerasaan bus jadi fibernya. Asli aja. Aing bis dulu. Di push up anjing si aing goblok. Kenapa? Basah lah. Aya ieu aya uber ales ya. Ngerasaan apa OT? OT. Oh, enggak saruru atuh. KPPS, KPPS, petugas KPPS. Petugas prabro. Prabro atau jangga. Itu kamu ngerasain jalan yang waktu ini tuh. Seriusan. Bos. Ye. Yeah. Itu satu orang. Kiranya dia kan. Si Anjur terkenal kunawan lah bos. Ikan bakar si Anjur. Ikan bakar? Iya bener ya. Ada ini beas. Orang bahwa lah mau misalkan bahwa beberapa orang pernah dinasnya di Cicurup, Cibinong gitu. Terus jalan dari Bandung ke ini arah-arah situ lah, Bogor, Jakarta lewat arah-arah Cianjur dulu. Jadi nostalgic sedikit ya. Nostalgic dikit lah. Kurang kali yuk kecap padang. Bener. Bisa di itu apa kecap. Biasanya di gua biasanya di itu ada apa sih di jalan tuh kecap gitu. Yang aneh-aneh tuh. Di Hotel Puncak. Hotel Puncak. Itu kecap yang segede orang. Si Mori, si Mori mantap ada gue lagi tuh. Baterai habis. Oh, baterai. Benar-benar. Iya, Spiderman camplas. Ini gue lah, main mobil rongsok. Ini hati-hati. Oh. Itu di Lenteng Agung masih ada motor di Lenteng Agung mah. Iya. Yeah. Ini akibat kamu ngebut. Mak itu lah itu. Jadi monumen. Jadi monumen ini. Ini gue udah motor lain kemarin tuh. Iya. Update cilaka. Madot anjing pasti lulus. Padahal soalnya update kami meeting-nya. Tabrakan terus saya mikir. Terus di delete. Terus madot. Iya. Aing madot tadi panik soalnya baturan orang agak kendala lah di depo. Ciri-ciri orang madot. Putih iya coy. Itu kabaran baru dah. Kami jerunggul orang kabaran. Anu biasanya lu ya. Doain sehat gitu, jadi orang baru tabrakan tuh biasanya gitu kan yang normal. Iya, itu era atau era. Soalnya postingan dulu saya bilang sudah di delete tadi tuh itu tahu. Itu nih mau nge-capture aja mau kan kenyawan madot sih kayak. Aduh. Mau mana yang lu saat sana aya update close orang keur di pamut update. Delete lagi langsung kan. Gimana caranya masuk hype di Indonesia? Berkat Pantoras. Berkat Pantoras. Nih, pokoknya ada 3 faktor semuanya bisa masuk hari. Gimana caranya? Yang bini soalnya pertama yang mempengaruhi itu ada Billy Saleh. Kenapa? Dia yang menyalurkan ke bidang musik. Awal yang gua kenal musik ya gara-gara Poka Wars, gara-gara Lang Billy. Terus habis itu Bang Iqbal. Nah, Bang Iqbal tuh yang kenalin ke tapi emang Tokset tuh gak bisa Basjer, Bang Iksal. Masih ada. Nah, terus itu tapi my support system Beantura. Bukan dia. Maksudnya kan di bidang musik. Oh, iya. Itu malaikat kalau sini. Iya. Terus ya udah. Habis itu ya di Panturas belajar nyari explore-explore-nya semuanya di Panturas. Sampai bisa beli kamera baru. Alhamdulillah. Modal. Ya gitu-gitu aja iseng-iseng aja. Senang tapi lo masuk Hypebeast? Senang. Gua ya memperbanyak komplikasi. Tapi orangnya enggak hype, orangnya gini. Oh nyuy! Nyuy. Hehehe.
cai ini. Selama tur mah kita nggak dapat rider sama sekali ya. Enggak. Kita yang bikin keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Jadi ini akhirnya dapat martabak, melon ya. Ya, janji jiwa. Janji jiwa. Terima kasih janji jiwa. Apalagi sih riders kalian teh? Martabak, rip. Tapi sekolah enggak, kalau sekolah. Terus Fonnya itu detor nih. Fonnya. Iya. Kalau fon detor. Pas ditelan teng neng neng. Teng. Ada Holy Mountain. Zoom back kamera. Ali Topan. Hah? Ayah Ali Topan. Ali Topuan itu. Ali Topuan nomor satu. Ali Topuan. Satu. Taman bensin. Bapak mana ini? Tapi ini ya, soundtracknya ini ternyata ya Indonesia. Lu yang milih itu? Sejarahnya kelas siapa sih ini kan? Rumah sakit ya? Jadi guys, itu tuh anaknya dari penulis Teguh Esa yang nulisnya Ali Topan. Nah, kemarin Ali Topan baru aja rilis filmnya yang main Jeffrey Nicole, yang pernah main di video klip Queen of the South. Nonton kalau sempat, karena si Ucup dipertaruhkan nih namanya. Bang, ah. Nah, bener ya. Enggak, baik-baik gak akan gigit. Gak akan gigit, gak akan. Gak akan gigit, enggak. Udah gak akan gigit. Ah, kejauh. Tau gitu. Barang-barang baru gini, woi. Iya, dia mau udah duluan. Buka dong, Bang. Buka, Bang. Gua mau nanti ini dulu. Iya lah. Jadi orang itu merekam.
Wah, gitar-gitar baru. Mantap. Oke, ini yang paling ganteng, jangan cuma rokok sini lah. Jangan, jangan, tapi ini masih aku. Enggak apa-apa, sekarang mana ingat kalau udah mau habis lepas. Ya mah aja enggak pernah. Karena ada Ali sekarang. Soalnya anjing. Emang 15 lagi banyak macam ada. Emang kebiasaan Acin tuh selalu ada rokok di sini nih dia tuh. Ininya anjing banget. Ada detail-detail gitu. Ini mati mana? China. Bumi berputar, bro. Biasanya yang main gitar ya. Enak yang jualan gitar. Emang udah tahunya ya. Enggak. Mau yang chat surf green tapi nanti di digosok jadi ini aja. Kan ini di Gartek sih. Romin juga, jadinya pinggir kita krom semua kan darah situ ya kan bentuknya warna krom. Ayo gak mau ganteng lu mah. Kan mana pada krom ya? Putih. Oh jangan. Bang emang gak ada apa gitar-gitar normal di Panturasma ya? Gak ada. Gak ada ya? Komentarin dong gitar barunya Acin sama bass barunya Gugun. Sebagai, lo sebagai musisi deh. Lo sebagai musisi kan lo sekarang. Sebagai kru dari sini. Iya. Orang kalau udah pada gila-gila ya. Iya kan lu mah. Kalau dari lu kan lu as a musisi jadi lu harus ngerti. Menurut gua sih di Panturas tuh sofro dari gitar ya Bang Ijal itu tuh ada yang lengkong-lengkong. Mana coba tunjukin gitarnya Bang Ijal. Sini. Nah, ini gitar Bang Ijal. Nah. Emang dari awal tuh ngelengkung gitu. Tadi jangan diambil dulu buat konten. Nah, sekarang Bang Gogan tuh mirip bentukannya mirip kayak Bang Rizal tuh, tapi emang unik-unik sih. Ntar pokoknya buat next pasti ada yang berubah dari ini. Kita tunggu aja. Apa mereknya apa? Kalau ini Fox. Kalau yang Bang Rizal? Bang Rizal Fox juga. Nah, ini Fender gue tahu. Coba mana Fender? Coba mana Fender? Oh, Epiphone. Kalau yang ada burungnya apa sih yang di sini? Gak ada burung. Firebird. Nah, kalau kata personil mah kita yang lengkung-lengkung. Kalau kata Bang Gogon, sering banget Bang Gogon mengucap hal itu. Jadi kayak punya ciri khas lah. Jadi kayak ciri khas. Ciri khas, 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 Tanjung. Aduh. Terus ya udah, ini menurut gua unik aja sih band The Panturas. Gak ada bentuk normal. Apa? Gak ada bentuk yang normal. Iya. Ya intinya kalau gua sih tipe semakin unik ya gua suka eksperimental aja. Anjuy. Anjuy. Udah masuk hype beat tinggi banget nih. Enggak ikutan gua. Di kok interview enggak nge-share di grup karena orang-orang pada ini ya. Demi Allah gua tanda makasih pada itu. Kok tulisannya kan pakai bahasa Inggris, lu di interviewnya pakai bahasa Inggris nggak? Indo dia. Dia juga Indo, habis Indo kan? Iya. Kalau yang kalau di interview Inggris gimana? Gua kasih aja deh ya. Nggak bisa pakai sih. Nggak masuk. Gede banget kan itu kan? Beda dong. Senarnya baru gon atau bawaan? Bawaan. Tapi hambakernya li. Thank you.
Next. Lagi-lagi itu lagi, say. Oh, lagi sekali lagi coba itu gitar mana? Enak. Sekali lagi. Coba gitar. Masih melodi aja. Semoga hari ini ramai lah, terus menyenangkan, tidak ada kendala dari semuanya, dan semoga semuanya berdoa berdoa masing-masing berdoa. Berdoa dilanjutkan di panggung berikut. Apa kada los panturas di dadamu? Ala ala ala. Selamat menikmati perjalanan. Viva Los Panturas.
yang ngomong aja namanya juga ngeblok. Si Ranjang tak seindah namanya. Padahal di Ranjang harusnya ada. Tapi ini panas banget aja. Ranjang penjara? Nah, Bang Akeo kan udah pernah ngerasain tadi kita habis ngobrol sama Bang Gogon. SD Bang Akeo katanya kayak penjara. SD. Ah, langsung dimati. Kagak, gitu. Oh, ya itu Bang Akeo. SMP gua kecil bangunannya. SMA gua kecil. Tapi favorit. Kita enggak boleh melihat dari size sih. Pengalaman. Lu SD di mana? SD di Bali. SD di Bali. SMP? Depok. Udah mulai kota semerawut. SMA? Depok. Woi. Udah di Depok. Kuliah? Kuliah Depok. Gue cinta banget sama Depok. Kuliah Depok? Emang iya? Iya, Kelapa 2. Jakarta aja tuh. From Depok to Hype Beast ya? Itu kata Bang Awan. Anjuy. Gak usah bahas itu mulu bang, capek. Tapi lu seneng? Seneng banget masuk Hype Beast? Ngerti. Semua abang-abang. Gak ada yang tahu sih tapi. Lu pertamanya gimana, Vi? Gak ada yang minta kontak gua. Terus yaudah, gua dikasih. Mintanya ya, ke siapa? Ke anak-anakan gua, Fine Art. Terus itu vendor gua kan. Kayak abis gitu, dia minta kontak gua. Abis gitu ditanyain wawancara online. Aneh, panas. Gitu, terus yaudah tiba-tiba masuk Hype Beast. Nah itu tadi bos ya. Kita kain langsung. Bos main rap. Kita mah seneng-seneng aja kalau lingkupnya enak, kita enak. Simpel itu aja. Simpel? Tapi mati. Saya sih simpel aja. Saya sih simpel aja. Lauk. Gimana Cianjur? Adem banget kan? Kita tuh Cianjur. Nah ini baik. Cianjur ada A-nya, adem ada A-nya. Ya adem banget, nah makanya sampai kayak gini. Ini saking ademnya. Oh sarkas nih, lu sarkas sih. Sarkas kalau kau bini ok. Ya udah panas banget Cianjur. Iya. Tio Hang jadi bodyguardnya Bang Acin. Wish, mantep bos. Mantep bos. Itu pengendali rusa. Kita pakai bajunya. Bos. Sebelum pulang ke Jakarta kita makan sate. Sate Baranggi. Yuhu. Rombongan Bandung juga. Agak. Beh, habis manggung, siang bolong. Emang gua crash dit tadi. Enak deh. Wuhui. Udah makan. Kok tanya sate Marangi? Mak, ini cuma ngobrolin politik. Dikit. Udah nanti kita ketemu lagi minggu depan di panggung apa sih ini acara Pensi Bintaro. Pensi Bintaro sama Fiera. Sama Fiera, dadah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.